Ini tuh biasa aku pakai, aduh jatuh. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Anifa Sanuri. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin skincare rutin aku karena banyak banget yang nanya aku pakai skincare apa. Dan yaps, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi di sini aku bakalan cerita dulu tentang sedikit cerita tentang skincare gitu ya guys. Nah, jadi pertama kali aku pakai skincare itu waktu SD. Jadi SD tuh aku udah pakai skincare, tapi kayak cuman pencuci muka sama pelembab doang. Itu aku ingat banget. Dan itu tuh aku pakai dari Pond's ya, pakai dari Pond's. Itu karena teman-temanku pada pakai gitu. Pertama tuh aku kayak takut gitu kan mau coba, ih nanti jerawatan lagi, nanti kayak gini-gini. Ternyata tuh enggak, guys. Jadi di situ aku udah mulai kecanduan pakai skincare walaupun kayak cuman pencuci muka doang gitu. Terus aku juga tuh tipikal orang yang suka gonta-ganti skincare gitu loh guys. Jadi kalau misalnya ya aku beli hari ini, misalnya aku hari ini beli paket Wardah. Nah kalau misalnya udah habis, besoknya tuh aku beli produk lain gitu loh guys. Kalian ngerti gak sih? Jadi yang pertama, sebelum aku skincarean gitu, aku pastikan dulu bersihkan muka aku. Nah, biasa aku bersihkan muka aku pakai micellar water dulu, baru pakai facial foam. Facial foam, ya, pakai sabun gitu ya guys. Jadi di sini aku pakai micellar water dari Wardah yang kayak gini, sama dari Garnier. Jadi aku pakai dua, tapi nggak pakai dua dalam arti habis pakai ini enggak guys. Jadi kalau misalnya aku lagi pengen pakai ini ya aku pakai ini, terus nanti besoknya aku pakai ini kayak gitu loh. Oke, terus kalau di bagian mata ini aku nggak pakai ini karena bakalan perih gitu guys. Jadi aku pakai baby oil. Baby oil ini tuh kayak bener-bener ngangkat banget dan nggak bikin perih gitu loh. Jadi aku pakai ini di bagian mata. Selanjutnya kalau misalnya aku udah bersihin muka aku pakai micellar water, aku lanjut ke sabun pencuci muka. Dan sabun pencuci muka yang aku pakai yaitu dari BBC sama Pond's juga. Pond's. Sebenarnya ada lagi acne yang hijau itu loh guys. Nah itu aku juga biasa pakai. Jadi tuh aku tuh tipikal orang yang kayak misalnya aku nggak langsung pakai semua ini sih. Cuman kalau misalnya aku lagi emang butuh yang ini ya berarti aku yang ini, terus kalau misalnya aku lagi butuh ini berarti aku pakai ini. Jadi kayak sesuai kebutuhan gitu loh, aku pakainya apa, maksudnya muka aku lagi gimana terus aku pakainya apa gitu deh. Jadi setelah aku cuci muka biasanya aku juga maskeran, dan masker yang aku pakai yaitu dari masker organik ini. Jadi ada beberapa macam yang aku punya. Terus biasa aku juga pakai sheet mask sama pakai yang kayak krim ini, kayak ya kayak krim gitu. Ini kalau yang ini tuh biasa aku pakai, aduh jatuh. Jadi kalau ini tuh biasa aku pakai kalau misalnya mukaku lagi bener-bener jerawatan atau beruntusan, karena itu akne. Ini tuh akne, jadi emang bener-bener buat kayak kulit jerawatan kayak gitu. Dan ini extra lemon. Terus kalau yang organik ini tuh kayak emang bener-bener kayak pengen maskeran aja gitu kan, karena ada beberapa macam. Pokoknya aku pakai sesuai kebutuhan aku gitu loh. Kalau misalnya muka aku lagi gimana aku pakai ini, kalau misalnya muka aku lagi ini aku pakai ini gitu loh guys. Oke okay? Oke, selain maskeran juga, aku biasanya nge-scrub wajah aku kayak sekitar seminggu dua kali atau enggak tiga kali. Dan di sini aku pakai scrub wajah atau ulur wajah dari Purbasari. Ini tuh aku pakai ini tuh karena harganya, yang pertama harganya murah, terus yang kedua butiran-butiran scrubnya tuh kayak kayak halus gitu loh guys. Jadi enggak terlalu gimana gitu kan di muka. Dan Purbasari ini juga ada 3 macam, ada 3 varian gitu. Ada yang warnanya pink, ada yang warnanya biru, sama warnanya hijau. Karena muka aku berminyak, jadi aku ambil yang oily skin gitu loh. Jadi kayak yang normal, sama kulit kering, sama buat kulit berminyak. Dan aku ambil ini karena emang muka aku berminyak gitu guys. Oke, setelah itu aku biasa pakai toner, dan di sini aku pakai toner dari Wardah sama pakai BBC ini. Aku bener-bener secinta itu sih sama dua produk ini. Jadi kayak emang bener-bener gimana gitu ya sama produk ini tuh. Intinya aku pakai dua toner ini guys. Jadi kayak
misalnya hari ini aku pakai ini gitu kan, nanti besok aku pakai ini, jadi kayak diselang-seling gitu loh, atau enggak kayak tergantung mood gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen pakai ini, aku pakai ini, kalau misalnya ini aku pakai ini, kayak gitu guys. Selanjutnya di sini aku pakai pelembab, dan di sini aku biasa pakai pelembab dari Emina Bright Stuff, sama aku juga tuh pakai krim dari BBC ini, BBC. Jadi ini kayak krim malamnya dan ini krim siangnya kayak gitu. Selanjutnya kalau misalnya ada jerawatku yang emang kelihatan banget gitu kan, yang kayak jerawat-jerawat gimana yang kelihatan yang mateng gitu kan, aku biasa pakai ini obat jerawat total ini. Ini aku dari BBC juga. Ini jadi kayak sepaket gitu guys. Jadi kayak emang ini tuh kayak buat jerawat. Jadi aku kayak total-totalin gitu loh pakainya tuh, kayak total-totalin kayak gitu. Oke, yang terakhir yaitu aku punya sunscreen. Aku biasa pakai sunscreen juga. Itu penting banget dan wajib banget buat anak sekolahan atau anak lapangan kayak gitu loh. Pokoknya yang buat anak yang sering keluar gitu lah, remaja yang keluar kayak gitu. Kalian ngerti kan, siang hari loh guys, bukan keluar malam. Oke, di sini aku pakai sunscreen dari Wardah sama sunscreen dari Emina kayak gitu. Oke guys, jadi itu tadi skincare rutin aku. Itu kayak bener-bener real aku pakai di tahun ini. Yaps, di tahun ini. Jadi segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.